Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Erika Kulin. Berjumpa lagi di acara webinar INASES yang mengusung topik A Stepping Stone to Understanding the Daily Problems in the Shoulder and Elbow Joints. Topik webinar kali ini adalah Current Management of the Tennis Elbow. Ini merupakan webinar seri terakhir dari tiga rangkaian webinar INASES yang mengundang pembicara asing dari Korea, yaitu Profesor Im Wojon dari Asan Medical Center, Seoul. Tak lupa kami panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dan guru-guru yang sudah mengikuti dua seri webinar INASES pekan lalu dan dua pekan lalu. Sekilas, rundown dari webinar hari ini adalah kita akan mulai dari presentasi dari speaker pertama kita yang dilanjutkan oleh presentasi dari sponsor dan langsung masuk ke presentasi dari speaker kedua. Setelah itu, kita akan masuk ke sesi diskusi. Kita dengarkan closing statement dari Profesor Hermawan selaku presiden dari INASES, dan tetap stay tune sampai akhir acara, di mana saya akan memberikan hadiah untuk pertanyaan terbaik selama sesi diskusi. Hadiah menarik sudah disiapkan oleh panitia. Berikut sekilas peraturan dari webinar supaya berjalan dengan lancar. Presentasi oleh panelis dan narasumber menggunakan bahasa Indonesia, kecuali dari pembicara luar akan menggunakan bahasa Inggris, juga beserta dengan diskusinya. Pertanyaan dapat diketik langsung di fitur Q&A yang akan disambut oleh moderator kita. Mohon fitur Q&A ini hanya digunakan untuk bertanya, tidak untuk bertegur sapa. Pertanyaan yang terbaik akan dipilih oleh moderator yang akan dijawab oleh speaker pada sesi diskusi. Peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik dapat mendapatkan hadiah menarik yang nanti diumumkan oleh pihak panitia di sesi terakhir acara. Peserta webinar jangan lupa mengisi form post webinar survey sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat webinar di akhir acara. Lalu tanpa memperpanjang waktu lagi, saya perkenalkan moderator kita yaitu Dr. Teddy Wardana, spesialis ortopedi konsultan. Dr. Teddy Wardana adalah seorang well-known upper extremity surgeon yang mendalami hand dan microsurgery. Beliau adalah kepala program studi di Departemen Ortopedi dan Traumatologi Universitas Erlangga, Surabaya, Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo. Beliau adalah seorang member yang aktif di Indonesian Society of Hand Microsurgery, yaitu PERAMUI, yang saat ini menjabat di Komite Shoulder and Elbow Section dan Edukasi. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan dan mengundang Dr. Teddy untuk memoderatori acara webinar kita. Silakan, Dr. Teddy. Terima kasih, Dr. Erika. Selamat malam, Pak hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita punya sesi yang menarik di seri ketiga INASES. Kita akan berdiskusi mengenai lateral epicondylitis, di mana kita ketahui ini kasus yang cukup sering kita temui. Kadang-kadang kita masih bingung apakah kita harus melakukan suatu conservative treatment atau operative treatment. Malam ini kami memiliki jumlah peserta yang terregistrasi sangat banyak, 1.277, alhamdulillah. Pada malam ini, kita punya dua pembicara yang akan membahas dari dua sisi yang berbeda antara conservative dan operative treatment. Kita punya pembicara yang sangat baik. Yang pertama adalah Dr. Iman Widya Aminata, yang kita sudah tahu semua. Kemudian yang kedua adalah nanti Prof. In Ho Jun dari Korea. Good evening, Prof. Nice to meet you and welcome to this webinar session.